Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di video kali ini kita baru aja cobain updatean dari YouPerform ya. Dan ini versi modul Magis yang terbaru di versi 3.0. Dan ini sudah kompatibel dengan FDI AI yang terbaru ya di versi 22 ataupun tahun 2022 guys. Oke, untuk di modul ini universal, kalian bisa kombinasi dengan FDI AI ataupun kalian mau cobain di modul yang lain bisa dicobain ya. Dan di sini kita tes di Android 12 work aman, tapi ini nggak unlock grafik ya. Kalau mau unlock grafik pakai modul yang lain kayak gaming mode yang sebelumnya pernah kita tes. Oke, untuk lebih lengkap kalian bisa lihat di video ini sebelum kita lanjut, kita intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes modul Magis YouPerform dengan FDI AI Edition ya. Dan ini sudah compatible dengan FDI AI yang terbaru ya di versi 22 atau tahun 22. Dan ini juga YouPerform versinya yang terupdate juga ya dari YouPerform dan versi 3.0 ya untuk Magis. Oke, jadi ini modul bisa kalian kombinasi dengan FDI yang terbaru kalau kalian mau, kalau enggak masalah juga. Dan di sini kita tes di Android 12L Nusantara Project ya. Kita lagi di sini. Kernel yang kita pakai Super Ryzen kernel, dan kalian bisa cobain tes mau pakai di modul ini di device yang lain enggak masalah, mau dikombinasi dengan modul yang lain enggak masalah, ditambah FDI APK juga enggak masalah ya, bebas. Oke, di sini kita tes di sini ya. Dan untuk Magis, jadi harus ada Magis karena ini bukan APK, ini via Magis untuk install ya. Di sini kita pakai Magis versi yang terbaru 25.1 ya. Untuk modul kita di sini masih pakai beberapa modul, kita hapus modul gaming modenya dan kita pakai modul FDI API dengan YouPerform ini aja ntar ya. Disaranin pakai Magis yang versi terbaru juga ya kalau kalian pakai versi lama. Tapi kalau pakai versi lama tetap bisa terinstall ya untuk modul, cuma disaranin update aja sekalian ya. Oke, kita tinggal tes untuk di sini modulnya. Aneh, modul kita tes trolling test ya. Oke, di sini trolling testnya masih aman, bisa kalian cobain. Gaming mode masih aktif ya. Dan sekarang kita hapus sekalian dengan install Magis YouPerform ini. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, ini dia USpace Performa Control for Android. Dan ini dimodif untuk itu compatible dengan FDI AI ya, FDI AI yang terbaru. Jadi kalian bisa tes install, nanti kita harus restart ya. Berhubung modul Magis kita harus restart. Kalau cuma sekedar APK FDI AI itu nggak perlu di restart ya, tapi yang ini di restart. Oke, aman, bisa bootingnya.
Oke, kita tes di sini. Kita tes ini dia Uperform FDE AI Edition yang sudah aktif. Dan kita bisa kombinasi dengan FDE AI kalau kalian mau ya. Kita install yang versi terbarunya dari FDE AI dan ini sudah kompatibel ya. Kita nggak ke checklist ininya. Dia minta checklist apa namanya? Akses rootnya belum muncul ya, tadi ke skip kayaknya. Nah, ini dia. Kita izinkan. Kita pakai modul AI-nya yang otomatis. Kalau biasanya otomatis ini balance ya, di sini ada performa, ada hemat daya. Kalian bisa nonaktifkan trolling kalau kalian mau. Ini ada mode doze ya atau deep sleep lah ya, biar deep sleepnya aktif. Ini kayaknya pilih aplikasi atau apa nih? Mengoptimalkan baterai. Oke, berarti pemilihan. Oke, di sini bisa kita optimalkan ya baterainya. Jadi kalian bisa sesuai kebutuhan ya. Ada mode deep sleep-nya juga untuk baterai. Nonaktifkan trolling juga bisa kalian atur ya. Dan yang sekarang kita masih pakai yang balance ya ataupun yang otomatis. Dia menyesuaikan lah jadinya. Oke, kita tes trolling desk. Oke, ini tetap mantap, stabil. Terus. Oke, kita tinggal tes. Oke guys, jadi di sini suhunya sampai 39 derajat dan ini masih enak, tetap stabil. Jadi buat yang mau cobain bisa cobain aja ya guys. Oke, kita akhiri video ini. Buat kalian suka video ini jangan lupa like, share dan subscribe. See you next videos guys. Dan di sini kalian bisa kombinasi dengan modul yang lain ya, mau pakai FDE AI atau tidak sama bisa ya, ataupun kalian misalkan pakai modul yang lain. Oke, see you next video. Cuma disaranin pakai FDE AI kalau mau dikombinasi ya.